Ambo baca dalam satu kitab, padok tengok juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kita setubuh ni lama mana kita setubuh sekali weh. Ha, tu nak wayah leh. Lama mana? Hak paling comel sekali kita setubuh isteri ni lama mana? Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali kata segio bagi seorang tu bahawa dia setubuh isteri tiap-tiap 4 malam tu sekali. 4 malam sekali, 4 malam sekali. Tapi tu pun dia kata kembali kepada umur lah. Nisbah pada orang yang umur bawah pada 50 ni, mulai pakai aturannya 4 malam sekali, 4 malam sekali, 4 malam sekali. Eh, lepas tu dalam satu kitab tu yang ada sebut, dia kata kalau kita ni berakhir tubuh doa weh. Berakhir tubuh doa. Itu dia. Kadang-kadang tiap-tiap malam, tiap-tiap malam, tiap-tiap malam, tak puas malam, tengah hari pula dah kata. Jadi berakhir telajak dia panggil. Nah, boleh ke? Tak boleh kalau aku tu? Hai, boleh sebab isteri kita dah. Benda halal bagi kita dah boleh. Nampak tu dah? Tapi dia kata kalaulah kita tu berakhir tubuh berdakwah, orang tu akan ditipu dengan dua belah penyakit. Waliyazabilah. Tanda kalau dia mana tanda? Kalau den, kalau dah habis nak wayak habis. Dua belah penyakit akan tipu dia. Ni kena jaga deh, kena jaga. Lebih-lebih lagi kita hok baru bini tewe. Orang tua kata kena eh. Dia panggil apa istilahnya? Tengah-tengah duk marak apa kita dah? Tengah-tengah duk marak benar tu dia kata. Orang nak pergi ke rumah pun tak leh, bini nak pergi ke tukar ni pun tak leh. Jaga. Bagi laki-laki hak berakhir tubuh. Berakhir tubuh ni mana? Hak Imam Ghazali buat kajiannya, dia kata molek kita setubuhnya 4 hari sekali. 4 hari sekali, 4 hari sekali. Kalau boleh kita sengih pada tu lagi tu comel. Nah. Apa siapa? Bagi orang hak berakhir tubuh doa ni dah. Dia ni mengikut kajian ahli khibrahnya akan ditipu di atas dia tu 12 penyakit. Oh, bukan sikit weh, bukan sikit. Ha, tanda. Mana? Nombor satu, ditipu di atas dia penyakit mudah letih. Ha, siap. Mudah letih. Mudah letih. Demo ni kawan dok tengok demo. Ya wayak kok kawan ni mudah letih lah ni. Sebenarnya satu kemalu weh dok wayak lagu tu kalau orang tahu hak dengar hak gini. Kita jawab dah. Mau berakhir tu. Kita gitu. Tapi ya tak khabar. Kawan ni sudah. Mudah letih lah. Kara air ni telaga pun letih. Kita tanya tu. Puak mu ada bakal lelah ke? Ya tu tak ada. Mu ada penyakit ni. Penyakit apa? Berakhir tubuh. Tak ada wayak ke orang lagu tu. Bagi orang yang mengaji hari ni, ya tak bersih tu. Dia mana berakhir ni. Tak gitu. Malu kok orang juga lagu tu dah. Ambo sebab tak ada rawak pomo ni. Dak buat hak tu semua kerja itu aja. Jadi satunya mudah ditipu penyakit, mudah letih. Ini ulama sebut dalam kitab. Yang kedua, yang kedua rusak paru-parunya. Paru ni apa ni? Lipo. Paru dia kata gitu, rusak paru. Paru ni maksud apa? Lipo dah. Itu dua. Yang ketiga, jadi lemah tali perut panjangnya yang membawa kepada payah menghacur makanan. Teruk juga. Jadi lemah. Jadi lemah tali perut panjangnya.
Ha. Yen membawa kepada payah lalu makene yen sudah dihancurkan. Nak jadi berok semelik dia panggil. Ha tu tu lakon. Ha tu tu tu, tu tiga. Leh. Yen kepak. Yen kepak. Boleh menyekatkan perjalanan darah secara biasa. Ni, darah kita ni perjalanan tubuh ni jadi sekat, 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 sekat. Subhanallah. Aku ingat dia. Eh, kita akan 60, akan 50 lebih ni tak larat mana dah dah. Ha, bagi orang hak ni, hak 25, 30, 35, 40 ni dengar molek eh, dengar molek. Lepas tu kalau tak dengar hari ni nak moleknya eh, tapi tak molek dah Imeh dah. Belum pada tu Imeh nak akad menikah dia tu, nasihat dia. 12 kara abang. Ni, abang ni orang muda ni, ha, jaga molek kalau kita banyak setubuh. Tapi tu murid demo tu Imeh dah. Dia kata tu Imeh ni, eh tak ada adat, dia dah ajar cara setubuh. Apa kalau kau tak royak, kau tak reti? Kita, kita. Jangan orang nak reti ni. Ya, buah boleh bini kau, kedua dua orang tu semua belakang, orang tua kata. Tak pergi kanan dah. Tak ada kerja apa, tu tua kata ambuh, tak ada kerja apa kamu ni. Ha, gak kita kena royak dia, dua belah penyakit akan tipu kepada ke atas orang yang berakhir tubuh. Ha, yang kepaknya boleh menyekatkan perjalanan darah dengan secara biasa. Jak darah ya jalan mai pokati orang Syiah kata. Ni, darah pusingnya darah dalam tubuh dah. Mai pokati tak biasa. Ha. Yang kelima. Yang kelima ditipu ke atasnya penyakit lenguh rupuh. Ha. Lenguh. Ha lenguh. Lenguh tahu lenguh dah. Ha dia kata ditipu ke atasnya penyakit lenguh rupuh. Ha. Yang keaneh. Yang keaneh mudah ditipu penyakit lembek kaki tangan. Hei, berat melaka tu dah. Oh. Mudah ditipu di atas dia tu penyakit lembek kaki tangan. Ha tu yang ni. Yang ketujuh, yang ketujuh. Matanya segera berkelabu. Mata dia ni derah kelabu. Nah, hai kadang-kadang dia pergi wayak eh. Hey, kawan ni ah, demo tak makan cumi lagi dah. Oh, kawan tak apa lagi. Eh, hey, kawan ni ah, adik banyak ada demo ni, tapi kena pakai cumi dah. Ah, kita temu berakhir dah ah dah. Boleh lah. Boleh rahsia hak ngaji hari ni weh. Ah, berakhir dah ah dah. Sungguh dah. Berakhir apa ya dah. Kita wayak dia. Ni hak dalam kitab sebut ni membanyakkan tubuh ah mudah ditipu di atas dia tu penyakit mata kelabu. Kelabu mata. Ha tu dia. Yen kelape, yen kelape giginya mudah tercabut. Hati yang kelape. Nah. Yen kesembilan, yen kesembilan ha. Luruh rambutnya. Rambutnya mudah luruh. Hei, berat juga dah. Hak kita dah dengar orang mudah luruh rambut ni demo hak kimbuh. Ha, setubuh-setubuh ni kalau banyak berdakah tu nak sepekat dengan kimbuh juga weh. Yang terbaik main. Lah, nak sepekat dengan kimbuh. Jadi mudah luruh rambut kerana panah dalam tu jadi kuat dah. Ha. Luruh rambut. Ha. Yang ke-10. Allah bahaya juga kada. Yang ke-10 ditipu ke atasnya penyakit sakit dada. Sakit dada. Sakit dada.
Ha. Yang ke sebelah, yang ke sebelah. Menyegerakan napak tua pada mukanya. Menyegerakan napak tua pada mukanya. Kita tengok ia ni, Allah, ya, adik pada kita banyak, tapi tengok lain sepengah orang umur 70. Jadi napak nak derah tua, maksudnya derah tua. Derah tua. Kita tengok muka ia ni, dia napak pak orang tua. Ha, tanya, boleh cucu pak orang lagi? Boleh cucu pak orang dah? Ayah tak kahwin bin ni dah lagi. Ha, tu menyegerakan napak tua pada mukanya. Yang kedua belah, yang kedua belah, mudah tipu penyakit sakit pinggir. Ah, teruk-teruk belakang ni beda. Mudah tipu penyakit sakit pinggir. Ha tu. Ha tu dua belah, dua belah bahaya yang selalu ditipu ke atas orang yang banyak setubuh. Sebab itulah ulama macam Imam Ghazali dia buat aturan. Nah, paling-paling talih ok, 4 hari sekali, 4 hari sekali kita setubuh. Kalau boleh kita tunda lagi seminggu sekali ke ataupun 2 minggu sekali ke. Ha tu jadi benih tu tua sikit oi. Apa tu balik bini pun kena fahamlah tu. Kalau nak bela tu laki we hidup lamalah. Kena faham. Jangan duduk turut kita nak semata tu tak boleh lah tu. Nah. Ha, ya kadang-kadang tok laki tu tak ada lahana bini tu sangat ah. Tak gitu eh. Ha, hari hok dengar hari ni kena jaga jantan betina kena jaga. Kalau kita nak bela tok laki kita tu we tahan lama, maka kita jangan duduk temo sangat ke muka tu. Ini bapak. Ha. Ni kan bapak kita ni mari. Oh, balik hak jatuh, dia hak jatuh. Lek isteri tak ada sini, dia waya hak jatuh. Hak jatuh, ni. Hak jatuh. Pahak tina kata tak apalah, kita tindih-tindih berderah gil, kita boleh berlaki lah. Jangan buat lagu tu, ni. Boleh berlaki lah, nak supaya dengan kudak, tak tahu. Itu jatuh, awak jawab gitu. Ni. Ni jadi wayak balik si jatah ni, balik si jatah. Nah, bagi si laki-laki yang banyak setubuh, dia kata, mengikut ahli khibrah wak kajie, dia ni akan ditipu dengan 12 penyakit. Wal iazabilah. Jaga molek deh. Tu. Tak leh juga walha benda tu terbenah ladah deh. Eh, supaya kita makan lada teh tadi ni. Makan lada tu, kalau kita ada istiqamah makan lada, makan lada, makan lada, akhirnya nak jadi ikut penyakit bawasir juga. Ne? Ha tu, dia mau kata. Jadi nak jadi nak tipu di atas dia tu penyakit bawasir. Walah, makan lada ni tak ada harga apa benda boleh kita makan. Tapi banyak benda tu tak boleh. Ha, terjaga malah. Ya. Mudah tumbuh ubai dah. Mudah berubai. Ha tu di antaranya dah. Mudah berubai palo. Tu. Tapi hak ni dia sebut 12 perkara ni tadi. Boleh jadi di tempat lain ada lagi ni. Masuk lagi dah ismul adat la mapu malah. Jaga deh. Beringat sekadar kata lama-lama sekali. Kalau boleh kok, hak Imam Ghazali buat kaedah tu 4 hari sekali. Wah, kalau kita tengok sini, tak padan ni bahaya ni gini, aku nak tundanya seminggu sekali. Lagi comel. Adalah hak tu kita kira asal wad'i dia. Lepas tu dia kena tengok pula benda hak hari di nak mari. Ha tu. Benda hak hari di nak mari tu dia kena tengok pula dia. Ha. Ya kadang-kadang kita kena jaga benda hak awari ni pun sama dengan hak asli. Nah.
lepas tu gini lah tu ime kalau kita nak kepala hok tu kok kita baca Quran lah. Leh. Ah tu berzikir, mewah sembah zikir kok. Pala banyak jimak tu boleh sungguh tapi ni tengok pada mudarat yang hasil dengan sahabat dia ni ah. Main tu umur 30 lebih-lebih tu jadi qada hajat jadi semelih. Lepas tu kadang-kadang jadi ni mudah cok ya panggil. Mudah cok kerana hataran darah dalam tubuh badan dia ni tak sempurna. Duk tak ada cok, duk tak ada cok, duk tak ada cok. Oh. Barangkali lah kita kata air mani ni satu ubat teh juga tu. Satu ubat teh boleh menyegarkan tubuh kita. Kita faham situ lah. Sebab kalau kita nak tahu ia banyak berdoa tu jadi mudarat pula dah. Wallahu alam lah tu tu. Tapi pakarlah kaedah-kaedah ahli khibrah ni lebih selamat bagi kita. Deh.